awalnya mengikuti ya juga. Aku pengen bikin sesuatu aja, kalau aku yang minta kan udah biasa, tapi karena aku saking serius, aku sampai melibatkan buah hati aku juga gitu loh, Benzema, untuk meminta dia juga, itu berarti udah suatu hal yang... Foto priwet mungkin di Bali, ceritanya gimana sih sampai akhirnya memutuskan bikin Taman Ismail sebagai lokasi priwet? Sebenarnya priwet kemarin tuh jilid 1 part 1 gitu kan. Oh gitu. Yang sebenarnya itu tanggal 12-12 di videonya Rio, Rio Motret. Nah itu karena konsep yang aku jadi gladiator, dia jadi pesucian sesuai dengan keinginan kita lah gitu. Kalau kemarin tiba-tiba Kalina di tengah di luar dari rencana kita, dia pengen ke, aku pengen punya outdoornya dong gitu, dan aku pengen nama gajah gitu, ya udah akhirnya kita menuju ke sana. Berarti konsep kemarin Kak Kalina sendiri yang apa sekalian kita memang harus ke Bali, ya dia pengen kita ke sana yuk gitu. Ya udah aku ikutin aja, dia mau ke Kintamani kan, ayo. Oke, akan ada priwet part 2. Iya, tanggal 12-12. Nah itu yang memang sesungguhnya sih, yang memang priwet yang kita rencanakan banget dari wardrobe-nya, dari apa. Sudah rencana ya? Iya. Oke, mungkin setelah priwet ini akan ada rangkaian-rangkaian apa lagi sih? Ada. Ya paling nanti ada konferensi family. Jadi pertemuan dua keluarga besar, kita namainnya konferensi family untuk bahas nanti masalah konsep pernikahan dan lain-lain. Gitu sih konferensi family, terus nanti ada acara pengajian, nanti mendekati ada lamaran yang ya memang sesuai dengan formilnya lagi. Kak Kalina mungkin bisa tunjukin gak sih cincinnya dan cerita tentang cincin itu gimana sih gitu? Yes. Ini juga, ini yang mungkin kamu sama Dantin ya? Pas saat lagi kita ada proses, terus Ben datang ke aku, yang dia yang minta aku untuk nikah di pasangnya nih. Aduh, sibuk banget sih itu, aku udah nggak berarti menerima lamaran dengan dilamar dengan cara yang berbeda. Gimana mungkin terharu, senang banget ya, macam-macam macam berapa idenya gimana sih? Jadi awalnya mungkin ya aku pengen bikin sesuatu aja, kalau aku yang minta kan udah biasa, tapi karena aku saking serius, aku sampai melibatkan buah hati aku juga gitu, Benzema, untuk meminta dia juga, itu berarti udah suatu hal yang bukan main-main gitu, karena udah melibatkan keluarga dan ada ibu aku juga di situ. Saya lebih kepada proses keseriusan sih, bukan hanya konsep. Kalau aku mah udahlah, cewek mungkin mendengar aku udah biasa gitu, tapi saat anak aku yang minta seseorang untuk jadi ibu dan istri untuk ayahnya, itu hal yang kita. Yang membuat yakin apa Kak Kalina? Yang oke. Okay. Tengah 12. Menjadikan yang terakhir. Kan yang bedanya kan kalau sama pasangan yang lama, ya aku berjanji dengan dirinya gitu. Tapi sama kali ini insyaallah sama, berjanji dengan Tuhan, bukan dengan kami. Mas tanggal 12 berapa konsep nanti di Rio Motret? Berarti 3. 3 konsep apa aja tuh? Sudah dilegalisasikan oleh UNESCO ya. 3 konsep. Apa aja tuh, gladiator? Ya, ini masih dikomunikasikan sih. Oh gitu. Dan pertemuan keluarganya kawan tuh. Nanti kita ujung ya, masih nunggu kabar dari Disub Pemda. Aduh. Kemarin pakai heli, sekarang pakai apa nih nanti? Nah, sekarang ini beda. Kalau persembahan cinta gua kemarin itu lompat dari helikopter, dan ini tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Usah. Wah, ini yang melakukan, gua melakukan aksi persembahan cinta nanti yang luar biasa. Mudah-mudahan. Enggak apa-apa, ini bentuk apresiasi. Ya tadi kan itu dengan mau menikah, akhirnya aku melakukan persembahan cinta gitu. Cuma masih dikomunikasikan semuanya. Sebagai bentuk cinta ke Kalina ya? Ya udah pastilah, apresiasi cintaku yang luar biasa, yang besar banget. Kalau helikopter aku udah lompat. Lompat ke api apa gimana? 10 kali jauh. Lebih
mengkhawatirkan, lebih berbahaya gitu loh. Bukannya bahkan, kalau pasangan itu justru harusnya membuat tenang ya, ini kenapa bikin khawatir ya? Ya karena ini apa ya, udah bagian dari titik Amazon ya. Bener-bener dia bisa lihat. Nanti lihat aja pas bagiannya banyak menarik. Ntar dulu dong, ntar dulu dong. Cincinnya dong. Cincinnya Kak Kalina. Cincinnya. Oke. Masalah lagi.